merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bu Susan, bagaimana Bu Susan kabarnya malam hari ini, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini malam terakhir ya Bu, ternyata nggak terasa sudah 4 malam kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru hebat, begitu. Udah hari keempat Kalau ya. kemarin kita, iya tidak terasa ternyata Ibu, sepertinya pembahasannya masih perlu dikaji kok ternyata malamnya sudah habis ternyata. Baik Ibu, ini kurang lebih kita tunggu 2 menit lagi, nanti acara akan kami mulai, begitu. Baik. Kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada ruang Zoom malam hari ini, diharapkan sebelum acara kita mulai untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya hari ini, supaya nanti ketika mengkaji pembelajaran ataupun nanti narasumber meminta Bapak Ibu Guru untuk hadir pada ruang Zoom, Bapak Ibu Guru sudah siap dan juga sudah bisa untuk berdiskusi bersama kami begitu. Masih ada waktu 1 menit untuk Bapak Ibu Guru bisa mempersiapkan perlengkapan belajarnya supaya bisa mendukung kita semua dalam mengkaji keilmuan pada malam hari ini. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Wah, ada yang sudah hadir juga dari Aceh. Baik, selamat datang Bapak dari Padang, dari Buton. Selamat datang Pak, Bu. Kita masih punya 1 malam untuk belajar bersama. Pak Hairul sudah hadir belum, Bu? Bagaimana, Ibu, untuk Bapak Hairul? Ya, apakah sudah hadir? Karena kita kan akan melanjutkan ya yang kemarin. Ya, baik. Coba kami cek terlebih dahulu, Ibu. Bapak Hairul. Hairul Azhar, ini sudah hadir. Coba kami invite. Ini sudah dihadirkan. Barangkali hari ini Pak Hairul mengajak satu rekannya untuk bergabung di sini, Bu. Baik, Ibu Susan, karena ini sudah pukul 19.30, saya mohon izin untuk membuka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Assalamualaikum. selamat datang kepada narasumber malam hari ini, yaitu Ibu Susan Sugiarto. Lalu selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, yang sudah menyempatkan untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Guru Mengajar ID yang sudah menyelenggarakan acara hingga akhirnya di malam ini, malam terakhir untuk kita mengkaji keilmuan terkait dengan SKP begitu. Mohon izin Bapak Ibu Guru sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan tersebut, acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk selanjutnya, kita akan mengkaji lagi materi. Saya ingatkan kembali, kalau kemarin di hari pertama hingga ketiga, kita belajar terkait pemaparan teknis penyusunan SKP. Lalu di hari kedua, kita belajar simulasi penyusunan SKP.
di hari ketiga kita kemarin belajar tentang praktik dalam penyusunan SKP, maka di hari ini, di malam terakhir, kita akan lebih banyak ke praktiknya. Nanti peserta akan melakukan praktik dalam penyusunan SKP. Akan dibuka juga sesi diskusi dan juga tanya jawab, kurang lebihnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk memulai acara pada malam hari ini, kita akan mendengarkan informasi terkait teknis pelaksanaan pada kegiatan malam hari ini. Kepada Ibu Susandi Sugiarto, saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan Selamat yang malam, sudah Susan. diagendakan, ya, sesuai dengan yang sudah diagendakan sebelumnya, kita akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan bersama Pak Hairul kemarin. Nah, sehingga mungkin saya mengundang Pak Hairul dan juga memohon bantuan dari rekan-rekan guru mengajar untuk menampilkan kembali formulir Excel-nya, sehingga simulasi tersebut akan berjalan dengan baik. Mungkin demikian dari saya, Bu Moderator. Baik, terima kasih Bu Susan untuk pengarahan teknis hari ini. Selanjutnya, nanti kami akan melanjutkan ke teknis dalam karya yang sudah dibuat oleh Bapak Hairul Azhar. Apakah Bapak Hairul Azhar sudah bisa mendengar suara kami? Bisa, Bu, tapi agak lelet jaringan sih. Oh Bisa iya, baik didengarin? Bapak. Iya, sudah bisa terdengar suara Bapak. Pak Hairul, apakah hari ini sudah mengajak satu rekan untuk bergabung? Ya, ya ada kayaknya, tapi nggak bisa Ya. masuk tadi katanya di Zoom. Oh, belum bisa Lewat YouTube masuk. dan. Oh iya, baik-baik. Ya, Pak. Mohon panitia untuk membantu menampilkan file terakhir dari Pak Hairul untuk kita kaji bersama-sama. Apakah sudah siap? Pak Hairul, sudah standby? Baik, sepertinya ini putusan Pak Hairul terkendala jaringan. Ya, tidak apa-apa. Yang penting Masih. suaranya nanti bisa terdengar. Oh iya, baik putusan. Panitia bisa membantu untuk menampilkan file dari Pak Hairul untuk file terakhir yang sudah diedit kemarin. Baik, Ibu, sambil menunggu untuk tampilan dari Pak Hairul, pagi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia guru mengajar. Ada titipan pertanyaan itu dari Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, begitu. Menyusun SKP berdasar kepada raport mutu. Mohon pencerahannya, Ibu. Ini kami juga kurang memahami terkait pertanyaan dari Kabupaten Tanjung Jabung gitu. Izin bertanya, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, menyusun SKP berdasar kepada raport mutu. Mohon pencerahannya, Ibu. Mungkin bisa diklarifikasi terlebih dahulu ya dari teman-teman Tanjung Jabung Timur, rapot mutu tersebut mungkin bisa dijelaskan gitu ya seperti apa, supaya nanti bisa kami siapkan jawaban yang komprehensif begitu. Halo? Halo. Baik, belum terlihat di layar kami, file Bapak Hairul. Mungkin boleh sambil
Oh, ini sudah terlihat. Oh iya. Bapak Hairul Azhar, apakah bisa mendengar suara kami? Pak Hairul masih standby, tapi mungkin belum mendengar kami. Ini untuk filenya sudah tampil, Bu Susan. Apakah kita mulai untuk membedah filenya atau Boleh menunggu Pak Pak Hairul? Pak Hairulnya sudah. Halo Pak Hairul. Pak Hairul ada di sini, cuma ini belum merespon. Ya, kita harus menunggu Pak Hairul merespon dulu ya, minimal suaranya, karena kita Oh akan iya, baik. melakukan dialog ya. Oh iya, Siap baik. Bu, udah Oke. masuk. Okay. Oh sudah. Udah Selamat datang Pak kontrol terus nih. Hairul. Iya, Di siap pelosok nih Bapak Bu. Hairul. Iya. Siap. Baik Pak Hairul, kita lanjut ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan selesai ya. Oke. Jadi sekarang sebetulnya untuk SKP Pak Hairul selaku Kepsek ini bisa kita langsung buat. Nah, namun ada pilihan lagi nih. Yang pertama, apakah kita buat dulu SKP Kepsek atau yang kedua untuk kita ambil dulu sampel satu di bawah Pak Hairul untuk disusunkan juga rencana hasil kerjanya seperti itu. Gimana Pak Hairul? Apakah kita langsung buat dulu SKP Bapak atau kita buat dulu output atau RHK di bawah Kepsek, Pak? Mungkin ke anu saja dulu ke guru atau apa namanya di bawah saya. Oke, baik. Kita hilang ya filenya ya di sini ya, tampilannya. Ya, ini di layar saya juga masih hitam. Gitu. Terkendala jaringan. Ini apakah sudah bisa terlihat di layar monitor Ibu Susan? Sudah. Ya, sudah. Sudah, baik. Oke, baik Pak Hairul. Mungkin Pak Fuad boleh di... Nah, ini. Pak Fuad, nanti saya minta tolong dikirim ya filenya Pak Hairul ya, Pak, ya. Supaya nanti bisa saya bantu juga kalau misalnya jaringannya ini ya terkendala. Oke, Pak Hairul. Di sini ada beberapa PIC ya, Pak, ya. Nah, kita pilih satu nih, Pak. Satu PIC atau memang akan langsung ke guru, monggo. Nah, tapi guru ini biasanya dia akan berada di bawah, bisa ada di salah satu atau di beberapa PIC, Pak. Nah, jadi misalkan ada guru yang di bawah kurikulum. Nah, otomatis kalau PIC kurikulum kan dia akan, bukan di bawah ya, dalam artian di bawah itu jadi bawahan, tidak. Akan tetapi guru itu akan mengumpulkan silabus dan lain sebagainya itu ke PIC kurikulumnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira kita pilih nih dari PIC kesiswaan, humas, sarpras, boleh di scroll ke bawah, Pak Fuad. Nah, bendahara, wakasek, boleh scroll lagi ke bawah. Coba Nah, dan bendaharanya dulu, Bu. bendahara. Oke. Ya, Ya, siap. tapi ya, jadi ini samplingnya kita nggak bisa semuanya ya, Pak. Jadi kita hanya ambil beberapa dua saja palingnya, Pak, ya. Karena keterbatasan Atau waktu. Wakasek aja, Bu. Wakasek, oke. Okay. Boleh ke Wakasek. Wakasek aja. Oke, okay, boleh diperbesar, Pak Fuad. Oke. Okay. Nah, di sini, Maklum itu putusan. ya, Ya, gimana, Pak? Pak Siapa? Maklum. Pak siapa? Maklum. Maklum, Bu Susan. Aduh, Pak, Pak siapa? Kurang jelas, mohon maaf. Operatornya siapa? Ini Pak saya ketik. Mahdum. Oh, Pak Pak Ya, Mahdum. biar enggak, biar Oh, Pak ini kenal, Mahdum. biar enak tuh. Agak malu-malu tuh operatornya tuh. Oh ya, baik Pak Mahdum. Ya, baik Pak, Pak Mahdum, boleh di
geser ke kiri. Nah, di sini terus lagi ke indikator kinerja paling kiri yang nomor satu dulu. Nah, di sini indikator kinerja satu untuk KPSEC RHK-nya adalah manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar pendidikan nasional dan berdampak pada murid. Nah, sekarang untuk Wakaseknya, RHK-nya, nah bentuknya itu kira-kira bentuk output yang berkontribusi nih, Pak Hairul, yang berkontribusi terhadap manajemen sekolah. Nah, kira-kira bagiannya Pak Wakasek di sini itu menghasilkan apa, Pak? Sebenarnya Wakasek ini Bu terkait kegiatan akademik sekolah kurikulum ya dia karena apa namanya di sekolah kami itu kan cuma 8 rombel ya. Jadi istilahnya langsung dia Wakasek ini jadi Wakasek akademik atau kurikulum dia Bu. Satu sebenarnya. Jadi Wakasek ini outputnya Ya, kurikulum. terkait dengan apa namanya administrasi sekolah ini juga. Nah, administrasi sekolah ya. Karena yang indikator yang kedua juga administrasi nih, Pak. Nah, ini kan yang indikator kedua pengelolaan administrasi sekolah. Nah, yang pertama kan manajemen Yang sekolah. Nah, manajemennya dulu nih, yang 8 ya standar ini. manajemen dulu. Ya, yang manajemen. Nah, kalau yang manajemen Artinya kira-kira nanti dia yang jadi koordinator di 8 standar ini dia, Bu. koordinator. Kalau beliau jadi koordinator itu boleh boleh dijelaskan tidak Pak perbedaan peran Wakasek dengan peran Kepsek dalam hal manajemen sekolah ini, Pak? Artinya dia membantu kita kan? Membantu Ya. peran daripada kepala sekolah ini. Oke, tapi ada bentuk outputnya nggak, Pak? Maksudnya? Ya, bentuk output itu jadi misalkan tujuan dari pembuatan matriks peran hasil ini kan agar tidak pekerjaan itu tidak tumpang tindih ya Pak ya. Nah, semisal Wakasek membantu. Nah, ketika bantuan bentuk bantuannya itu fisiknya itu bentuknya seperti apa gitu Pak. Nah, kalau Bapak kan misalnya manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar itu misalkan ada bentuk outputnya apakah laporan kah atau Oh iya betul Bu. nah yang kayak gitu Jadi Pak. nanti Wakasek ini ya berperan saat kita misalnya menyusun RKT, RKJM itu. Nah itu bentuk outputnya Bu. Nah, oke, okay. Boleh Termasuk dijelaskan? laporan apa namanya pelaksanaan kegiatan dari 8 standar pendidikan ini. Oke, okay, Ada tadi yang boleh apa namanya Hmm. membantu kita lah kepala Ya, sekolah tadi atau tadi kepala apa Pak? kurikulum. RR apa Pak? Yang rancangan apa Pak? Mohon izin boleh RKT dijelas? ya RKP, Pak Mahdum boleh dicatat RKP ya? RKT T pakai T Tinggu T. RKT, Pak Pak Mahdum yang RKT siswa satu kaset. T-nya Ya, bukan yang di situ Pak Mahdum yang di indikator kinerja satu. Nah, di situ. tak kelihatan ya. Ya, boleh diperbesar Pak Mahdum. Kecil sekali ini. Agak atas sedikit mungkin. Boleh diperbesar Pak Mahdum. Boleh di zoom. Terus terus Pak, di zoom lagi terus. Terus, nah, oke, yang bagian Wakasek, nah ini RKT, kemudian apa lagi, Pak? Halo, halo, Oh iya, saya muda. RKJM juga, Bu. RKT, RKJM ya. RKT, RKJM. Pak Mahdum Terus laporan RKJM. ya laporan pelaksanaan pengelolaan SNP ini 8 standar ini. Okay. Ada lagi laporan pelaksanaan pengelolaan SMP. Ya, terus lapor bulan juga termasuk. Ada lagi. Ada laporan Daftar bulanan? hadir, ya. Oh, belum nih.
Pak Mahdum, laporan ini dulu, laporan pelaksanaan pengelolaan SMP. SNP ya. Oh, SNP ya. N pakai N ya, betul. Pakai N, P SNP. pakai P. SNP. Standar Nasional Pendidikan. Ada lagi? Masih juga daftar hadir juga. Hadir Kalau staff. daftar hadir itu Wakasek yang mengerjakan atau cukup PIC kurikulum saja, Pak? Yang anu Bu, yang apa namanya, istilahnya mengkoordinir itu setiap pan itu. Itu Punya sih bagian-bagian di bawahnya itu, tapi dia yang apa namanya, bertanggung jawab lah istilahnya ke kita itu. Karena kalau Wakasek mengumpulkan daftar hadir apa Pak, guru atau daftar hadir siswa? Terus bukan daftar hadir ada pegawai, pegawai Oh, apa daftar namanya, hadir pegawai, baik. guru dan tenaga Absen, pendidikan. Lain absensi kalau gitu ya? ya Oh, absensi. Oke, diinventarisir aja absensi dulu. ya. Ada lagi Pak? Termasuk jurnal harian juga. Jurnal harian. Terus kalender pendidikan juga. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa namanya, tugas di kurikulum itu. Ya. Ini ada yang memberi masukan. Wakasek biasanya jobdesknya seperti ini, membantu pelaksanaan dari unsur kepemimpinan, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran, pengorganisasian, penyerahan, ketenagaan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi, pengumpulan data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kurang lebih mirip ya dengan yang disampaikan Pak Hairul ya. Mirip-mirip. Yeah. Coba kalau Pak Hairul kan dia lebih detail gitu. Oke, ada lagi Pak? Sama ini yang anu kan, apa namanya, jadwal pelajaran juga dia yang buat itu. Jadwal, kalau kalender akademik dengan jadwal pelajaran sama? Kalender pendidikan gitu. Oh, kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan dan jadwal pelajaran. Kalender pendidikan dan jadwal pelajaran. Oke, kemudian. RKAS juga banyak sebenarnya Bu, tapi bisa mungkin di apa namanya, yang tadi ibuan itu, Ibu apa namanya, kalimatnya itu mungkin bisa kita pergunakan itu juga Ya. secara umumnya. Yang ini ya, yang gelondongannya gitu ya. Iya. Kalau di sini, kalau yang tadi masukan dari Bapak Ibu itu yang nomor satu, membantu pelaksanaan unsur kepemimpinan, ini nggak jelas outputnya. Kalau yang nomor dua, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran. Kayaknya ini masuk nih Pak ya. Masuk. Perencanaan, program kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah ini, apakah yang kecil-kecil ini mau kita ganti dengan yang tadi, menyusun perencanaan, Bisa juga, program Bu. kegiatan? Bisa. Itu aja ya Pak ya? Nanti buktiannya itu kan yang kita rincikan ini. Nah, itu nanti buktinya berarti all in ya Pak, semua. Anggih. Jadi yang perencanaan itu kan RKT-RKJM ya Pak ya? Kemudian program kegiatan itu, Ya, program. ya termasuk sih nanti di apa namanya, di laporan keuangan sekolah juga ada keterlibatan juga kan. Ya. Oke, berarti untuk yang Tapi manajemen di sekolah. indikator lain mungkin ya, itu depannya kan. Ya, di indikator lain bisa. Berarti yang ini yang nomor satu, ini dulu ya Pak, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan pembelajaran seperti itu dulu ya mungkin ya Pak ya. Untuk yang menyusun perencanaan itu perencanaan apa Pak? Kegiatan ya Pak ya? Atau perencanaan anggaran atau perencanaan keuangan? Termasuk perencanaan anggaran dan kegiatan juga. Oke, berarti menyusun perencanaan anggaran, koma, kegiatan, koma, dan pelaksanaan pembelajaran. Ini kita
apa identifikasi aja dulu. Kemudian berarti yang izin Pak Mahdum untuk yang RKT yang tadi ya, RKT laporan itu di-cut. Terus dimasukkan ke insert comment. Nah, masukkan ke situ. Nah, oke. Kemudian indikator kinerja 2 yaitu pengelolaan administrasi. Nah, ini administrasi. Kalau yang tadi nomor 1 kan manajemen sekolah. Nah, administrasi ini yang mana saja, Pak? Administrasi itu pemahaman saya kan ada administrasi keuangan, ada tata persuratan ya Pak ya. Kecil suaranya, Bu. Halo, Pak. Nah, kaget. Ya, sudah bisa diterima dengan jelas ya Pak ya, suara saya ya Pak ya. Ya, jelas sekarang. Oke. Nah, untuk yang indikator kinerja 2, nah pengelolaan administrasi sekolah. Nah, administrasi sekolah di sini apakah kaitannya dengan tata persuratan atau kepegawaian atau pengelolaan misalnya barang-barang seperti itu atau keuangan, anggaran. Kalau anggaran kan masuk ke nomor 1 ya, indikator kinerja 1. Nah, yang indikator kinerja 2 kira-kira apa saja, Pak? Oh ya. Indikator kinerja 2, coba agak atas sedikit dulu. Pak Mahdum, pengelolaan boleh administrasi ya. Ya, boleh diperbesar Pak Mahdum. Nah, ini termasuk SK bagian tugas, ini masuk di sini. Gimana Pak? SK pembagian tugas guru dan Pak Mahdum, jangan pendik. Dikecilin, digedein. Di saya udah gede banget. Oh, mungkin delay ya. SK pembagian tugas. Berarti itu lebih kepada persuratan SK. Ya, Pak ya? Iya, SK. Ya, berarti dia lebih kepada persuratan, tata persuratan ya atau kearsipan barangkali? Yang SK pembagian tugas ini? Ya, SK pembagian tugas. Masuk di administrasi. Sebentar, Pak. SK pembagian tugas ini maksudnya beliau yang mengetik lalu membagikan atau bagaimana? Atau bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Atau konsepnya gitu yang dibuatkan. Jadi SK pembagian tugas guru dan staf administrasi ini biasanya kan kita di apa namanya? Awal tahun ajaran dan di setiap semester lah. Kita adakan, nah nanti kita rapatkan istilahnya, baru nanti Wakasek bertugas membuat SK ini. Oh, mengetik SK gitu Pak ya, menyusun konsepnya? Ya, menyusun konsepnya, lebih pas ya begitu. Gitu. Setelah kita musyawarahkan. Selain itu ada lagi nggak Pak, selain SK? Ada, termasuk apa namanya, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler juga. Pengelolaan administrasi. Kalau tata persuratan sama kearsipan, siapa Pak PIC-nya? Biasa kita apa namanya, kita tugaskan ada staf di sana, tapi tidak tetap juga itu, artinya pegawai honor juga. Makanya kita tidak masuk bagian. Ya, tapi si petugas atau honor itu ada yang mengontrol nggak Pak? Misalnya yang mengontrol pekerjaan. Ini makanya. Wakasek ya. Wakasek ya. Oke, berarti kalau menurut saya kalau hanya outputnya itu berupa menyusun draft konsep, itu kurang mencerminkan pengelolaan administrasi. Karena pengelolaan administrasi itu kan luas ya Pak ya. Mulai dari tata persuratan, tata kearsipan, kemudian juga belum lagi kepegawaian gitu kan ya Pak ya, ada yang mau cuti, ada yang apa gitu. Nah, itu administrasinya cukup luas gitu.
Nah, jadi mungkin kalau untuk SK kita bisa masukkan ke tata persuratan barangkali ya. Tapi di sini nggak ada TU-nya ya, Pak, yang membantu. Ada, tapi yang saya maksudkan tadi itu Bu, pegawai tidak tetap atau pegawai honor itu ya. Nah, tapi tetap berada di bawah apa namanya, wakil kepala sekolah itu yang Oh koordinir. gitu. Oh ya, berarti pengelolaan administrasi sekolah terlaksana sesuai dengan SOP. Oh, atau gini aja, Pak Mahdum. Pak Mahdum. Yes. Ya, yang untuk indikator kinerja 2, yang pengelola untuk yang Kepsek, pengelolaan administrasi sekolah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku aja. SOP-nya diganti menjadi ketentuan yang berlaku. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berarti yang Wakaseknya itu dikopas aja kata-kata yang sama dengan Kepsek, pindahkan ke Wakasek. Nah, yang ketentuan yang berlakunya diganti sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, gini aja. Jadi hierarkinya kelihatannya seperti ini. Jadi ini sudah all in ya. Nanti outputnya bentuknya itu aja, Pak. Satu laporan gitu. Jadi satu laporan itu termasuk berapa SK yang dibuat, berapa surat yang masuk, berapa surat yang keluar gitu. Jadi dalam satu laporan udah terlihat semuanya gitu ya. Siap, Bu. Kemudian yang indikator kinerja 3, sistem informasi manajemen keuangan sekolah terkelola secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel. Nah, peran Wakasek di sini kira-kira seperti apa, Pak? Peran dan outputnya? Ini peran Wakasek ini ya membantu bendahara nanti penyampaian informasinya itu kan informasi kita sampaikan ada yang melalui apa namanya grup kadang-kadang ada yang kita langsung tempelkan di papan pengumuman apa namanya pengelolaan keuangan di sekolah itu. Sistem informasi manajemen itu, pemahaman saya, aplikasi kan, Pak ya? Iya. Nah, dalam aplikasi di sini kan sistem informasi manajemen keuangan sekolah terkelola Oh, secara transparan. yang di Arkas itu mungkin maksudnya Bu. Arkas, Halo. Arkas, Aplikasi aplikasi Arkas ya? itu. Oh ya, nah itu beliau dalam pengelolaan sistem informasi tersebut, kira-kira. Nah, ini ya. Tiga sebenarnya nih kita tugaskan di sana ada bendahara kemudian operator itu sama Wakasek juga ya apa namanya bekerja sama di dalam mengelola dan membuat pelaporan serta menginput di aplikasi Arkas itu. Oh gitu. Di Oh jadi outputnya itu ya baru disampaikan kepada kita pada kepala sekolah. pengelolaannya itu ada 3 orang ya Pak tadi ya? Ya. Oke. Kalau yang Pak Artinya Wakasek ya ini di aplikasi ini Bu. ya Kalau di artinya ya aplikasi ya? punya tim juga dia. Ya, Oh tim ya. Ah. ya ada Oke timnya. oke oke. Gini aja berarti Pak Mahdum. Sama kopas aja sistem informasi manajemen. Nah, itu terkelola terkelola se, terkelolanya jangan dihapus. Sistem informasi manajemen keuangan sekolah terkelola sesuai dengan SOP aja deh, Pak. Nah, bentuk-bentuk apa namanya bentuk laporan yang disajikan ke Bapak berupa apa, Pak? Apakah data atau berupa apa? Ada ya betul ada berupa apa namanya ya langsung di aplikasi itu ada juga yang diperkenalkan kita dalam bentuk apa namanya BKU dan pelaporan-pelaporan pengelolaan dan penggunaan dana keuangan sekolah itu. Oh ya, berarti data ya, Pak ya? Data. Oke, Pak Mahdum, dihapus saja Pak semuanya, Pak. Dihapus semuanya dari mulai sistem. Nah, ini ya berarti data keuangan sekolah tersedia secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel. Seperti ini kira-kira ya, Pak ya? Ya, Oke, tepat data. sekali.
Pak Mahdum ditambahkan ya data pengelolaan keuangan. Setelah kata data ditambahkan pengelolaan. Oke. Ada lagi kah untuk yang Wakase? Saya kira di indikator yang lain mungkin nanti. Ini ada yang indikator kelima. Nah, di kurikulum ini juga besar peranannya Wakase. Boleh Pak disampaikan kira-kira bentuk outputnya Pak? Nanti dalam bentuk dokumen ya, kurikulum yang tersusun itu. Oke, Pak Mahdum, berarti di Kopas yang tadi ya, yang Pokasek, boleh ke kanan lagi, ke kanan? Maaf, ke kiri, yang tadi ada tulisan kurikulum. Nah, indikator 5. Indikator kinerja 5 ke kanan Pak, Pak Mahdum. Nah ini, nah itu di copy yang Kepsek pindahkan ke Wakasek. Yang indikator kinerja 5 yang dokumen kurikulum di copy, pindahkan ke bawah yang V-nya Wakasek. Nah di situ pindahkan. Nah itu tersaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu dihapus. Oke, nah kemudian diganti menjadi tersusun, tersusun secara secara komprehensif. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang ke sebelah kanan. Indikator 6. Pembinaan kepada jajaran staf di lingkungan SMP negeri. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti apa untuk pembinaan yang dilakukan Wakasek? Kegiatan supervisi itu masuk di sini ya, Bu. Supervisi, supervisi akademik, sekolah. Mentoring. Oh, gini aja Pak, Pak Mahdum. Pak Mahdum, di copy lagi, copy, copy yang pembinaan, yang indikator kinerja 6 di copy yang Kepsek. Nah, pindahkan ke Wakasek. Nah, diganti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya diganti SOP. Sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke. Oke, boleh ke kanan lagi, apakah masih ada indikatornya? Lagi Pak Indikator. Mahdum terus. Nah, ini yang indikator kinerja 9. Nah, Pengembangan kalau ini kira-kira apa, Pak? Pak Hairul, ini Wakaseknya juga seorang guru atau full full ini, full Wakasek? Ya. Punya tugas ya 12 jam jam wajibnya itu Bu. Jadi Oh, 12 12 jam jam. jam Wakasek. Oke. Sebentar ya, saya ganti Pengulangan earphone dulu ya. Halo. Ya, Bu. Sekarang kan. Apakah sudah bisa mendengar? Halo, Ada halo. suara. Cek, cek. Iya, sudah. Ya, suara saya bisa Dengan diterima dengan baik? Baik. Ya. jelas Ya, sudah jelas bisa. baik
Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini. Saran tadi itu, Bu. Jadi apa namanya koordinator PKB katanya tadi. Ya memang itu sih. Tapi di sini saya apa namanya tugaskan ada urusan kurikulum sih, tapi karena urusan kurikulum itu juga termasuk berhonor. Nah, tapi ya tetap dia berbagi peran ya, apa namanya kasih jadi naiklah dia itu di tugas itu. Yang program pengembangan sekolah, Pak. Termasuk yang disarankan tadi sama teman itu. Jadi apa namanya koordinator IKB itu. IKD. IKB. IKB, IKB itu boleh disampaikan? TKB. IKB, Ikatan. Boleh dibantu Pak Mahdum? Boleh langsung dicatat aja. Oke. Koordinator. Koordinator itu dalam hal Program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKB. Hampir triparti itu, Bu. Program pengembangan berkelanjutan. Profesi ya, profesi berkelanjutan. Tapi biasanya disingkat dengan PKB. Oh, PKB ya, Pak Mahdum, bukan IKB. Ke profesi yang berkelanjutan. Ini PKB ini diselenggarakan oleh Wakaseknya. Sekolah sih, tapi biasanya dia yang apa namanya mengkoordinir itu. Ya Dia menyelenggarakan tahu kan berarti ya. program kegiatan itu Jadi, ya. oke. PKB, PKB terselenggara sesuai dengan diselenggarakannya setahun sekali atau Tidak karuan Bu, itu tergantung dari apa namanya kebutuhan kegiatan ya. sekolah yang sudah kita evaluasi tuh. Oke, berarti PKB terselenggara sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke kanan lagi. Habis ya, kayaknya ya. Ya. Oke, Pak Mahdum boleh kembali ke indikator. Oh, ini masih ada satu lagi. Oh, enggak, kalau itu direktif ya. Kalau direktif, copy paste aja, Pak Mahdum. Ke kanan, terus terus ke kanan lagi, ke kanan dulu. Yang indikator kinerja yang terakhir. Terus 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 terus. Nah, ini yang terlaksananya tugas direktif kopas saja ke bawah ke Wakasek. Nah, sekarang kita kembali ke kiri ke indikator kinerja satu. Nah, yang itu yang menyusun. Nah, menyusunnya dihapus. Oke, perencanaan anggaran, kegiatan, pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran. Ini beda beda rencana hasil kerja menurut saya ya, beda jenisnya. Ini yang indikator kinerja satu kan ada perencanaan anggaran dan kegiatan. Masih dia ini kelihatan Nah, kapsaknya ya. aja dia nah di tampilan saya. Ya, masih sudah berubah Pak, yang indikator kinerja satu di layar Enggak, Bapak. maksudnya berada di bawah mungkin tuh. Enggak Bisa kok. di daerah sedikit ini di tampilan yang kecil. Pak Mahdum boleh diperbesar. Enggak, dinaikkan saja. Di scroll ke bawah Dinaikin. maksudnya. Oh, apa namanya? Terlalu bawah gitu Pak Mahdum. Mungkin ya Ya. ada yang di hide gitu. Di unfreeze atau di unfreeze aja Pak Mahdum. Nah, iya. Nah, ini kan perencanaan anggaran dan kegiatan itu outputnya mirip ya. Jadi sama-sama Ya. perencanaan. Nah, namun yang pelaksanaan pembelajaran ini kan dia beda beda jenis output. Nah, berarti si pelaksanaan pembelajaran ini dibuat lagi satu kotak ke bawah. Pak Mahdum, diinsert satu kotak ke bawah. Di bawah nomor 7.
di bawah Wakasek. Nah, di situ. Nah, yang pelaksanaan pembelajarannya di cut pindahin ke bawah. Pelaksanaan pembelajarannya aja. Nah, itu. Nah, di bawah. Nah, sekarang yang perencanaan anggaran dan kegiatan, kita poles bahasanya, perencanaan anggaran dan kegiatan. Pak Mahdum, kembali lagi ke yang C. C7. Perencanaan anggaran dan kegiatan. Nah, di situ. Enggak, Pak. Itu kan udah ditulis perencanaan anggaran. Nah, komanya diganti dan. Tinggal disambung. Dan. Perencanaan anggaran dan kegiatan, komanya dihapus, Pak. Yang di atas setelah anggaran, komanya dihapus. Nah, perencanaan anggaran dan kegiatan tersusun. Perencanaan anggaran dan kegiatan tersusun secara komprehensif. Maksudnya gimana ya ini ya? Pak Apung. Bapak Ibu, izin kaitan dengan penyusunan SKP guru. Ini kan dibuatnya itu cascading ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang misalnya saya menyusun yang Kepsek, kemudian Wakasek. Nah, setelah itu guru. Nah, jadi kita nggak, kalau misalnya nanti ada lagi yang mau membahas, misalnya ada yang mau dibahas, Bu, tolong buat SKP guru. Nah, berarti harus dari Kepsek lagi gitu, Kepsek baru ke guru ya, atau Kepsek ke PIC ke guru gitu. Nah, jadi kita tuntaskan dulu yang ini ya, apa namanya, sampai SKP guru. Nah, nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita akan bahas lagi gitu ya untuk volunteer yang selanjutnya. Tapi sama, harus dari Kepsek dulu, nggak bisa langsung ke SKP guru ya. Oke, lanjut ya Pak Fuad ya. Pak Fuad, Pak Hairul dan Pak Mahdum. Oke. Ya. Oke. Nah, terus yang pelaksanaan pembelajaran, nah ini pelaksanaannya dihapus. Nah, kemudian pembelajaran ya, pembelajaran terselenggara secara sorry, terselenggara sesuai dengan kalender pendidikan ya, Pak ya. Ya. Ke kalender pendidikan yang telah ditetapkan. Oke. Lanjut. Udah ya. Nah, ini udah oke nih. Wakasek sudah selesai. Nah, selanjutnya lanjut ke guru aja ya, Pak ya. Tugas guru ya. Nah, cuma masalahnya yang guru ini belum kita petakan kemarin. Di bawah ada kayaknya, Bu. Ini tersusunnya perencanaan. Oh, ini ya. Oke. Ada sudah saya rubah juga tadi nih kalimatnya itu. Yang kayak Indomie itu. Iya. Ini yang sudah Bapak ubah, yang versi yang sudah diubah sudah dikirim ke Pak Fuad? Belum. Oh, belum ya. Ya udah. Nah, Oke, ya udah nggak apa-apa, yang di sini aja, Pak. Saya ambil itu perencanaan pembelajaran. Hmm. RPP atau model belajar dan dokumen pendukung lainnya tersaji sesuai SOP. Betul begitu, Bu? Tersusun. Tapi sebentar-sebentar, ini guru ya. Tersaji kan Guru ya. katanya, yang pakai Kalau kata yang kemarin, kalau sudah siap dipakai itu. tapi kalau tersaji itu dia itu hierarkinya itu hierarki Kepsek gitu. Jadi misalnya nih guru. Jadi tapi gini, prosesnya itu apakah dari perencanaan pembelajaran ini nanti dicek dulu nggak sama Kepseknya atau sama PIC atau sama Kasek? Dicek Dicek dulu, dicek ya. Nah, ya, berarti kalau harus masih supervisi. harus dicek, masih, kalau masih harus dicek berarti masih tersusun. Kalau sudah Susunnya. siap pakai, sudah tidak ada yang dicek lagi berarti tersaji gitu. Nah, jadi ada hierarkinya. Jadi nanti di level Kepsek itu sudah tersaji,
Nah, nanti di level guru dia masih tersusun karena kan nanti mesti dicek lagi kan ya Pak ya. Nah, berarti perencanaan pembelajaran berupa RPP atau modul ajar dan dokumen pendukung lainnya tersusun. Tersusun. Ya, tersusun secara komprehensif. Kemudian yang, nah ini terlaksananya. Nah itu berarti yang terlaksananya seperti biasa dihapus. Kegiatan, gimana Pak Pak Hairul? Kegiatan Kegiatan. pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa terlaksana sesuai program. Sesuai program yang telah ditentukan. Ya, yang telah disusun. Sesuai program yang telah disusun. Oke, ada lagi. Ya, terus ke bawah. Sama juga ini penilaian dan atau asesmen pembelajaran baik kuratif maupun sumatif dilaksanakan sesuai rencana. Sesuai dengan jadwal mungkin ya Pak ya? Rencana nih. Rencana, baik. Asesmen ini enggak terjadwal ya. Yang Ya, betul Pak Mahdum, terlaksananya dipindahin. karena dipindah ke Ya, seperti biasa, penilaian asesmen pembelajaran baik formatif maupun sumatif terlaksana sesuai dengan rencana ya, Pak ya. si Rencana yang rencana ya. telah ditentukan. Baik, Ustaz, mohon izin juga. Di sini Ya. tadi sudah hadir juga ada perwakilan guru gitu, Bu. Di sini sudah hadir Bu Vivi dan juga ada Ibu Rahmi begitu. Ya. Nanti kiranya Bu Vivi atau Bu Rahmi ingin bertanya terkait SKP guru begitu, apakah diperbolehkan untuk juga sharing session di sini? Bertanya atau dibahas SKP-nya? Kalau misalnya SKP-nya dibahas, dibahas juga diperbolehkan. Ini tadi nah, Bu Vivi sudah mengirimkan filenya. ya, tapi kalau dibahas boleh, tapi kita tunggu dulu yang ini ya. Takutnya Oh, kalau baik. misalnya, Ya, Bu. kalau nanti kepotong ada alur yang hilang gitu, nanti Ya, kita agak baik. rumit untuk ininya lagi kembali lagi gitu, ya. Oke. Ya, siap Bu Ya, kita lihat Sultan. kita Terima lakukan. kasih Bu Ya, Sultan. ya. Untuk Oke, kemudian selanjutnya, ya. Ada yang nanya, gimana pengisian untuk SKP guru? Ini lagi on the way ya. ini Kita sudah guru nih. lagi isi RHK dulu Standar ya. Bapak Ibu guru Sabar sebentar ya. saya selesaikan dulu satu persatu. Sebenarnya sebenarnya kemarin waktu hari kedua itu udah loh SKP guru. Nah, pada Ya. Bapak Ibu ingatkah hari kedua dengan Ibu siapa ya? Itu udah sampai SKP guru sebenarnya. Tapi yang ini juga guru kan juga Ya, ini ingat. juga guru. Jadi sebenarnya kita udah bahas dua kali. Oke. Lanjut ya, lanjut-lanjut. Ya, Bu, dipersilakan. Oke, kemudian di sini ada terlaksananya analisis dan kegiatan tindak lanjut dari hasil penilaian pembelajaran. Nah, oke, analisis. Sama juga nih. Analisis kegiatan dilanjut dari hasil pembelajaran terlaksana sesuai jadwal. Nah, ini ya bisa jadwal, Bu. Oke, kemudian, nah ini yang bawah juga sama nih laporan. Sama. Tersusun. Sesuai standar ini, Bu. Sesuai standar nilai. Yang
Ya. Ya. Oke, baik, lanjut. Sekarang yang Ya, kalian juga sama ya. sama ya. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terlaksana sesuai program. Program Pancasila. Program yang telah disusun. Ya. Mungkin kata kegiatannya hapus aja kali ya, karena kan kalau proyek udah pasti ada kegiatannya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang bawah. Mungkin terbimbingnya mungkin ya. Kegiatan kurikulernya siswa dilaksanakan Nah, itu. dengan sesuai program. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler siswa Dilaksanakan bimbingan sesuai program. terlaksana sesuai program gitu ya, Pak ya. Oh, Ya. yang di garis bawahinya pembimbingannya ya, Pak ya. Pembimbingannya. Oke, berarti berarti gini, di depannya, di depan kata siswa dikasih kata pembimbingan atau pembinaan, Pak? Pembimbing Pembimbingnya atau pendampingan? sama sih sebenarnya sih. Ya, pendampingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terlaksana sesuai dengan SOP. Ya, lanjut. Satu lagi ya, ini sama ini juga. Langsung pengembangan kegiatan pengembangan di pengembangan diri dan orang lain melalui diskusi terbimbing FGD. Oh, langsung aja kalau gitu mah diskusi terbimbing FGD dan IHT. Diskusi terbimbing FGD dan IHT pada komunitas pembelajar internasional terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan atau sesuai SOP, Pak? Pak Hairul, program mungkin mau sesuai SOP atau sesuai ketentuan atau sesuai dengan rencana perencanaan? cari ya Sesuai atau dengan perencanaan program ya. kita programkan kan Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. ya. Ditetapkan. Pak Mahdum, yang kolom K16 itu yang sesuai dengan SOP ditambahin di sebelah SOP-nya yang berlaku. Nah, ini ada yang kasih saran nih sesuai dengan silabus, Bu. Nah, Pak Pak Hairul, apakah betul sesuai dengan silabus yang diskusi Yang terbimbing? mana? Diskusi terbimbing FGD IHT sesuai silabus kah? Enggak, kita pakai silabus kalau Oh ya udah. Oke. Lanjut, apakah sudah selesai ya semua ya? Selesai semua ya. ya? Oh, ada lagi satu lagi Tugasnya. di kanan. Ke Tugas kanan. direktif. Ternyata bukan satu lagi, masih ada dua. Oh, direktif enggak ya? Nah, ini. Sama Pak Mahdum. Yang oh iya ternyata masih ada terlaksananya kegiatan bimbingan dan konseling. Sama, ini juga formulanya. Ini kegiatan pengembangan kegiatannya dihapus aja, Pak. Pengembangan kompetensi diri. Oh, ini langsung kayak tadi aja, Pak. Oh, nggak sebentar, wait, wait, wait. Melalui komunitas praktisi di oh gitu. Ini sebentar, Pak Hairul, ini kompetensi diri itu dirinya sendiri ya? Maksudnya Ini pengembangan kompetensi diri diri guru itu atau diri kompetensi siswa? guru sebenarnya ini diri guru Oh, ini dimasukin ke SKP ya, Pak ya, kegiatan pengembangan kompetensi. ya kegiatan-kegiatan ada outputnya juga itu kan bisa kita lu hasil-hasil apa namanya kegiatan-kegiatan. Oh, cuma gini, Pak. Sebetulnya kalau di Permenpan 6 untuk kinerja yang masuk ke matrik peran hasil ini, dia itu kinerja yang sifatnya kinerja utama atau yang prioritasnya tinggi gitu. Jadi yang dikatakan prioritas tinggi itu dia berkaitan dengan tusinya gitu ya, tusi atau kebutuhan organisasi. Nah, sementara kalau kegiatan pengembangan kompetensi ini kan dia lebih kepada mengembangkan diri sendiri kan gitu. Jadi bukan bukan sebagai tugas utamanya gitu untuk membimbing murid gitu ya. Kalau menurut saya ini nggak masuk ke matrik peran hasil, Pak. Masuknya ke kinerja tambahan justru. Kalau pengembangan kompetensi diri itu menurut saya sih gitu. Cuma
kalau memang ternyata apa namanya ada kewajibannya, karena kan ada, kadang ada juga ya Pak ya yang kegiatan pengembangan kompetensi diri ini menjadi kewajiban gitu ya, dan menjadi Seolah-olah jadi penting, anu dia ada. menjadi penting. Nah kalau misalnya memang oh ini penting harus menjadi output guru, ya nggak apa-apa dimasukkan ke sini gitu. Seolah-olah ini jadi kewajiban ini. Nah iya, nah kalau misalnya ini memang wajib, nggak apa-apa masuk gitu. Apalagi kan kayak kita ini di kurikulum Merdeka ini pembentukan komunitas belajar itu juga rutinitasnya ada juga. Ya, ya kalau Karena misalnya wajib nggak apa-apa, dimasukkan aja. Diwajibkan, Pak. ya. Wajib ya, dan apa namanya menjadi salah satu kinerja yang prioritasnya tinggi gitu ya, Pak ya. Yeah. Oke, lanjut. Berarti pengembangan kompetensi diri. Oh, jadi ini ya maksudnya itu keterlibatan dalam ini bukan, Pak? Asosiasi gitu. Bukan ya, beda ya. Kayak kayak itu, Bu. Kayak kayak PGRI gitu ya, Pak ya. Ah, Oh iya, itu mah ini ya tambahan ya, Pak. lebih apa namanya lebih intens sih Asosiasi kegiatan profesi kan. Kalau menurut saya, lebih. kalau 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 keterlibatan di asosiasi profesi itu masuknya ke kinerja tambahan, jadi nggak masuk ke Bukan, sini. bukan anu Bu, maksudnya maksud saya bukan apa namanya sejenis kegiatan profesi yang kayak PGRI dan sebagainya. Ini lebih anu di satuan pendidikan, apalagi di apa namanya kurikulum Merdeka ini ya, seolah kita diwajibkan lah tempat berbagi para guru itu. Kadang-kadang ada juga yang kita programkan dengan satuan pendidikan di luar juga ya saling apa namanya. Oke, Jadi oke. untuk praktik baik di pembelajaran ini. Ya. Oke. Berarti ini dianggap prioritas tinggi ya, wajib kan? Ya, Kalau nggak terlaksana, termasuk juga di ini kan nanti kalau kegiatan masuk, FGMP ini juga. ya kalau sudah masuk matriks peran hasil kan nanti akan diberi rating ya, akan Betul. dinilai. Nah, berarti kalau tidak terlaksana, ini nanti bisa diberikan rating yang jelek gitu. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita masukkan ke MPH ini akan direting semua nih. Nah, Ya, Bu. berarti ini wajib ya? Dan sudah dilaksanakan juga ini ya maksudnya supaya ada yang muncul itu sama Oke. apa namanya rekan-rekan guru juga Ya, yang rutin penting ya. semua semua guru mengerjakan ini kan, Pak? Ya, Oke, nggak semua yang apa-apa. terlibat kalian. Ya, berarti pengembangan kompetensi diri melalui komunitas praktisi di KKG dan MGMP terlaksana sesuai dengan halo? Halo? Atau gini aja Pak Pak Mahdum, Pak Mahdum. Ya. Gini aja di depan kata pengembangan kompetensi diri sebentar. Pengembangan kompetensi diri melalui keterlibatan, melalui keterlibatan. Enggak. Setelah kata-kata melalui. Nah, setelah kata-kata melalui ditambah keterlibatan aktif, aktif di dalam Di komunitas praktisi, dalam bla komunitas bla 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 praktisi bla bla, ya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pelaksanaan sesuai sesuai yang berlaku. Iya. Oke, sekarang lanjut. Nah, direktif udah ya. Nah, sekarang waktunya kita akan menyusun SKP nih. Mungkin yang saya boleh menyarankan SKP yang pertama adalah SKP-nya Pak Hairul dulu, ya. Kemudian baru SKP guru ya, Pak ya. Ya. Nah, sekarang coba kita cek SKP JPT kuantitatif. Boleh diperbesar? Boleh. DPT ya, Bu ya. Ya. Oke, kita ganti pegawai yang dinilai ke judul dulu, ke judul ke atas, ke atas. Nah, sasaran kinerja kebalik ini. Pendekatan hasil kerja kuantitatif ini kayaknya kebalik deh. Harusnya guru dulu. Bentar, saya coba konfirm dulu ya. Saya coba cek dulu takutnya. Tapi betul ini formatnya, Bu. Bentar ya. Ini
yang kuantitatifnya itu diketukar dengan bagi pejabat pimpinan tinggi ketukar, Pak. Jadi harusnya sasaran kinerja pegawai, kepala sekolah, pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, harusnya gitu. Ini ketukar. Yang kita rubah ini dari sasaran Diubah aja. kerja pegawai. Diubah aja karena apa sesuai dengan Permenpan 6-nya. Apa dikunci, Pak? Dikunci. Tidak, tidak. Masa dikunci. Pegawai. Ini diganti atau? Enggak. Yang pendekatan hasil kerja kuantitatif itu yang jajaran kedua dengan yang ketiga itu ketukar, Pak. Oh, tukar, tukar aja berarti. Tukar tempat aja. Nah, baginya itu kemudian yang bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan kerja mandiri diganti kepala sekolah. Nah, seperti ini. Oh ya. Sebentar ya, sebentar ya. Bentar, saya sambil sambil buka-buka lagi, cek recheck lagi. Bentar ya. Ya, baik. Sasaran kinerja. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Kita cek lagi Permenpan 6-nya supaya yakin. Supaya yakin ya. Oke, ke bawah dulu mungkin ya sebentar. Yang rencana hasil kerjanya. Nah, rencana hasil kerja. Nah, ini diambil dari MPH yang tadi. Di kompas saja ya. Kopas, iya. Coba Pak Mahdum ke MPH yang tadi. Matrik Ya. plan hasil. Nah, yang Sudah itu. sempat. Nah, manajemen sekolah. Copy. Pindahkan ke situ. Paste. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang yang indikator kinerja individunya kayaknya nggak tepat deh. Kita kerjakan dulu RHK-nya aja ya. Pindahin satu persatu ya. Nah, ini. Indikatornya biarin aja dulu, Pak Mahdum. Kita pindahin dulu RHK-nya semuanya, ya. Yang Nomor satu udah, kemudian yang nomor dua balik lagi, yang pengelolaan admin, copy, paste di situ. Oke. Kembali lagi, pindahin, ambil aja 5 RHK, Pak Mahdum. Ya, lagi. Berarti saya belum. Hampir 3.000-an partisipan. Sudah 5. Kita ambil 5 contoh ya, nanti dilanjutkan ya, Pak Hairul ya. Siap, Bu. Oke. Oke, sekarang ke Pak Mahdum tambah lagi satu kolom di bawah yang tadi di bawah dokumen ini ya di bawah dokumen kurikulum. Dikasih tulisan tulisan miring ya. Titik-titik 3 kali, titik-titik titik-titik silahkan dilanjutkan. Dilanjutkan titik-titik lagi. 3 kali terus dimiringin. Nah, terus habis itu ditaruh di tengah. Nah, gitu. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita akan berbicara indikator. Indikator ini, mohon maaf, kita hapus ya. Kita hapus dulu ya semuanya. Kita hapus.
Nah, sekarang ini yang manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar mungkin disatuin, maksudnya enggak di unmerge aja, di unmerge. Di unmerge. Yang ini, maaf Pak, yang RHK manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar, ini kan gede banget nih Pak, yang sebelah kiri Pak Mahdum, sebelah kiri. Nah, ini. Nah, itu di unmerge. Merge-nya dimatiin. Nah, gitu. Nah, ini nanti mungkin dikonfirmasi ya untuk target-targetnya. Nah, dirapikan dulu, Pak. Boleh yang manajemen sekolahnya di-merge lagi dengan kotak kanannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bicara indikator kinerja individu. Nah, tadi itu di sini ada terkelolanya-terkelolanya gitu ya, Pak, ya? Ntar saya coba buka ya. Tadi saya dikirim juga nih sama Pak Mahfud ya. Yang mana ya, yang Pak Hairul ya? Pak Mahfud, yang Pak Hairul yang mana, yang ini ya? Bentar. Saya sambil buka ya. Sebentar, 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 sebentar. Pak Hairul, ini target-targetnya yang tadi sudah disepakati itu ya, Pak ya? Katanya ya. Oh ya, Pak, maaf, Pak Mahdu, maaf, dihidupin lagi Pak yang indikator tadi, maaf, maaf, maaf. Yang indikator yang kita hapus dihidupin lagi. Dihidupin lagi. Di Ando, di Ando. Di Ya, Ando, sama ah, di Ando lagi, di Ando. Maaf, maaf. Nah, stop. Kita ke atas dulu. Ke atas lagi, ke indikator yang pertama. Sebentar. Terkelolanya manajemen sekolah yang mengacu pada 8 standar pendidikan nasional dan berdampak pada murid. Nah, ini kan ketika kita bicara indikator, itu kan indikator itu pasti parameter ya. Parameter itu ukuran. Kalau ukuran berarti kita berbicara bahasa ukuran ya. Nah, bahasa ukuran itu bisa persentase, bisa jumlah. Nah, kalau saya lihat di sini, kita cek ini perspektifnya layanan. Targetnya dua. Nah, dua ini dua laporan atau dua layanan, Pak? dua laporan, Ibu. Laporan ya. Oke, berarti si indikator ini bukan terkelolanya manajemen, tetapi bahasanya diubah menjadi jumlah yang Pak Mahdum. Nah, di indikatornya jumlah laporan penyelenggaraan manajemen sekolah. Dihapus jumlah laporan penyelenggaraan manajemen sekolah. Ya, apa sih, Bu? Ya, hapus saja. Nah, jumlah laporan penyelenggaraan manajemen sekolah tersaji. Tersaji dan siap untuk dievaluasi. Nanti dievaluasi kan ya Pak Hairul ya? Iya. Oke, ini kemudian selanjutnya. Pasalnya itu tadi Bu ditaruh di mana dia? Kenapa Pak? Yang diambil dari RHK itu. Yang diambil di RHK itu yang di rencana hasil kerja, manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar. Di mana dia? Di yang ini, di apa namanya? Ya, itu tuh Pak. Itu kan indikator kinerja satu yang di bawahnya manajemen sekolah terkelola sesuai 8 standar. Ini itu bukan Jadi di indikatornya. SKP itu Tapi maksud saya, Bu. iya, ini kan SKP, Pak. Coba ke SKP, Pak. Nah, ini ke rencana hasil kerja kolom 2. Jadi tadi kayaknya salah tempat, Pak. Oh iya. Nah, itu. Oh iya. Nah, dipindahin ke sini, Pak. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang perspektifnya bukan layanan, tapi penerima layanan. Penerima layanan ya. Oke, sekarang lanjut. Kemudian ini ada indikator terlaksananya pengelolaan administrasi sekolah yang tertib. Ini bukannya yang ini ya? Oh iya, ini salah salah tempat ini, Pak, yang tertib.
Makanya dia empat saya bingung. Iya, ini salah tempat ini. Ini udah confirm salah tempat. Berarti dihapus Pak Mahdum. Cuma targetnya biarin. Nah, hapus, hapus. Pantesan tadi kok ini ya. Hapus ya Pak Mahdum, hapus aja. Eh, targetnya enggak, targetnya biarin. Yang dihapus yang indikator kinerja individunya. Selain jumlah laporan, hapus semuanya, Pak. Setelah dapat jadwal besok di terakhir sosialisasi. Iya. Hapus lagi, Pak. Ini salah tempat dan memang kadang-kadang ada yang kayak gini sih, Pak, salah tempat gitu nggak apa-apa. Oke, nah sekarang berarti berarti benar Pak Mahdum tadi di unmerge yang manajemen sekolah terkelola itu di unmerge aja. Nah, kemudian si target yang 39 ini itu tadi ya yang administrasi tuh, yang pengelolaan administrasi sekolah tuh. Pindahin ke atas Pak Mahdum, mohon maaf. Yang pengelolaan administrasi sekolah yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, RHK nomor 2. Nah, itu copy. Pindahin ke atas. Nah, ini kan yang targetnya 39 ya, Pak ya. Pak Hairul. Nah, kalau ini 39 ini 39 apa, Pak? Ntar dulu 39 saya lihat dulu. laporan kah atau 39 apa? Iya, Nah, laporan juga. laporan. Ya. Lumayan banyak juga ya 39 laporan. Oke. Besok kita. Nah, besok dikonfirmasi lagi Pak ke teman-teman, karena kan sebenarnya yang paling paham itu, yang paling paham dengan di lapangan itu kan Pak Hairul ya, bukan ini apa? Halo? Halo? Halo. Ya, Pak Hairul. Ya, Pak Hairul bisa dengar suara saya? Halo, apa tadi? Ya, jadi ini mungkin perlu dikonfirmasi lagi, Pak Hairul. Jangan sampai 39 ini, apa namanya? Jadi begini, Bapak Ibu, target ini nggak mesti sama ya. Nah, jadi misalnya, Bu, boleh nggak kalau SKP bentuknya sama? Misalnya RHK-nya sama kayak gini ya. Misalnya rencana hasil kerjanya semua kepala sekolah sama kayak gini. Manajemen sekolah, pengelolaan administrasi, jumlah laporan, boleh. Tapi target ini harus dicek lagi, Bapak Ibu. Karena kan kadang-kadang beda sekolah, beda anggaran. Nah, jangan sampai nanti ini disamain semua. Ternyata ada sekolah yang anggarannya itu kurang, kurang ya. Sehingga nanti malah ini gitu nggak bisa terpenuhi, nanti malah Bapak Ibu yang rating hasil kerjanya malah di bawah ekspektasi. Nah, jadi inilah dalam penentuan SKP kita perlu dialog gitu ya. Jadi oke, misalnya BKPSDM sudah menetapkan seperti ini, nah tapi nanti dicek lagi, didialogkan lagi gitu. Pak Hairul, halo. Ya, Pak Hairul. Halo, saya Ya, kepental Pak. lagi tadi. Ya, ini nanti yang 39 laporan harus dicek lagi ya, Pak ya, ditanyakan Ya, kembali. besok kita konfirmasi sama. Takutnya di sini udah ditulis 39, nanti pas penilaian, pas evaluasi tidak tercapai. Nah, nanti yang kasihan Bapak gitu. Iya. Ya. Oke. Indikatornya mungkin kita isi lagi, berarti jumlah laporan. Jumlah laporan pengelolaan administrasi sekolah. 39 itu loh. Banyak banget saya mikir. Dari atas saja. Perspektifnya penerima layanan. Oke, baik. Mungkin karena waktu ya Bu Siti, tinggal 15 menit lagi. Bapak Ibu, untuk yang SKP guru kurang lebih sama ya. Dengan caranya seperti ini, nanti tinggal copy paste ya rencana hasil kerja yang di kolom 2 dari MPH yang tadi ya gitu. Nah, nanti izin Pak Fuad, file yang terakhir ini nanti boleh dikirim ke saya supaya nanti bisa saya cek lagi ya. Nanti kalau misalnya saya udah selesai cek, nanti bisa Bapak Ibu apa namanya saya kirimkan Jangan link lupa Google, nanti dikirim bisa saya juga. diakses. Bisa nanti link Google-nya saya kirimin ke teman-teman panitia ya gitu. Jadi ini kirimkan ke saya nanti biar saya cek lagi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Proses penyusunan SKP intinya itu matrik dulu. Nah, kalau misalnya matrik peran hasilnya sudah oke, itu tinggal pindahkan ke rencana hasil kerja
lalu kita tentukan indikatornya apa. Nah, kalau tadi kebetulan ketuker ya, si indikator ini disimpannya di apa? Si RHK ini disimpannya di indikator di nomor 3 ya, di kolom 3. Nah, itu ketuker. Harusnya dia ditaruh di sebelah kiri. Indikatornya kita menetapkan ke penggarisnya gitu ya. Baru nanti Di Lombok targetnya, Timur ini, Bu. Alam. nah, baru nanti targetnya kita tetapkan gitu. Ya, ada pertanyaan kayaknya ya, Bu Siti. Ya. Ya, nanti contohnya dikirim setelah saya cek kembali ya, Bapak Ibu ya. Ini harus saya cek lagi ya. Kasih, Pak Heru. Linknya nyusul Bapak Ibu ya, linknya nyusul nanti di share teman-teman panitia ya. Ini saya mau ngecek sambil semedi dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Nanti kami kontak file hasil akhirnya supaya Bapak Ibu Ya, supaya kamu nanti udah rapih pelajarinya gitu ya. kembali. Ya, baik, saat ini sudah cukup bagus dalam 4 menit. Ya. Tadi ada perwakilan dari Pak Hairul, makasih ya Pak Hairul ya. makasih Siap, Pak Bu. Hairul Sama-sama, Bu. untuk ilmunya sudah berbagi saya dan bisa kita ngasih bersama-sama. Terlalu Pak Hairul. Baik, Monggo. ini sudah hadir di tengah-tengah kami. Nah, tadi dan kurang menyampaikan terkait SKP-nya juga, namun karena terkendala waktu, kami akan berikan sesi dan juga kurang untuk bertanya langsung kepada Ibu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Waktunya Kami sudah berikan dipersilakan kepada terlebih saya. dahulu. Bu Susan, kedengaran Ya. suara saya, Bu? Ada, Bu Iya, Rahmi. terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bersyukur Bu Susan bisa menyampaikan pertanyaan saya. Karena Siap. kami ini dari Madrasah Bu Susan, terus terang saja. Setelah saya perhatikan mengikuti SKP ini, itu kalau untuk matrik pembagian tugas itu sudah kami ikuti Pak Bu Susan, maaf. Sudah saya ikuti kalau ke kamat kami, kepala madrasah mengambil dari kasih penmat, karena itu atasan beliau, terus diturunkan kepada kamat, kemudian akan kami bagi, karena kami ada wakanya ada 4, kurikulum, humas, kesiswaan, dan saran sapras itu sudah. Jadi sudah sesuai Bu, yang urusan kurikulum diserahkan ke waka kurikulum, hubungan masyarakat itu sudah cocok. Namun, Bu, setelah saya lihat, karena Ibu ada bahasa Indomie, di kami itu agak kebalik, Bu. Oh Kalau iya. Ibu kan kemarin silabus mata pelajaran bahasa Inggris tersusun. Kalau kami di depannya, Bu, disusunnya atau Ya, tersusunnya tersusunnya. seperti itu, Bu, bahasanya. Karena katanya harus diawali dengan di atau pe waktu itu. Nah, jadi tersusunlah waktu yang 2022 seperti itu. Setelah saya mengikuti ini, itu oke, akan kami ubah. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, Bu, karena kemarin kan Ibu bilang SKP itu harus kami di BKN itu harus ada Ekin. Nah, sementara Ekin di kami itu, Ibu, maaf, belum pernah dipakai oleh kami. Nah, tadi saya di sekolah, di madrasah tadi saya cek, Bu, saya buka, bisa dibuka. Memang di apa namanya di layar itu ada SKP, profil SKP kalau nggak salah di bawahnya ada ini. Setelah saya klik profilnya udah benar sesuai, Bu, sesuai dengan jabatan dan segala macam. Ketika saya mengisi SKP, di situ tertulis saya tidak bisa menambahkan SKP, mengisi SKP karena atasan belum mengisi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti ketika saya membuka juga yang kepala madrasah akan tertulis juga? Karena penilainya dia kan itu kasih penmat. Betul. Apakah kalau kasih penmat belum mengisi SKP, otomatis apakah kamatnya tidak bisa? Artinya kalau memang kasih belum, kamat tidak bisa, guru pun dan semua struktur organisasi tidak mengisi. Nah, itu bagaimana Bu solusinya? Siap, siap, Terima siap. kasih, itu saja Bu. Baik, Makasih. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Bu Susan, Sama-sama. karena sudah pukul Assalamualaikum 21. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau pertanyaan dari Bu Vivi kita dengarkan juga, nanti Boleh. barangkali Ya. ada kesamaan dalam pertanyaan Ya, begitu. boleh, monggo. Bu Vivi, boleh open mic? Ya, dipersilakan Ibu Vivi. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi. Selamat malam, Bu Susan. Malam, Ibu Selamat malam, Vivi. Bu Vivi. Ya. Ini luar biasa sekali bagi saya suatu hal yang apa ya, membuka wawasan saya karena selama ini
Saya tahunya terima jadi SKP, tidak tahu bagaimana penilaiannya, bagaimana asal-usulnya begitu. Maaf, ini bukan apa ya, artinya saya senang sekali. Kami dari sekolah kami, SMA Negeri 16, ada 5 orang Ibu yang hadir di sini sama-sama karena kami sangat antusias untuk bisa memahami. Karena logikanya apabila kita itu dinilai tanpa kita tahu asal-usulnya penilaiannya seperti apa yang dinilai, bagaimana mempersiapkannya, kan jadinya kurang-kurang nyaman juga gitu. Ya. Terkait itu, Ibu, yang saya ingin tanyakan ada 2 hal karena waktu saya agak ngebut. Jadi yang di tadi saya kirim ke Pak Fuad SKP, tapi mungkin belum sempat dibuka kan waktu. Jadi saya perhatikan di SKP yang kami ini baru untuk P3K yang per bulan ya Ibu, mulai 2 bulan yang lalu. Kalau untuk kami yang PNS ini mungkin masih di akhir Desember ini nanti baru dimulaikan. Nah, jadi yang dari teman-teman P3K ini di situ untuk yang RHK utama itu baru muncul itu 2 saya lihat. 2 itu dalam artian sepertinya kalau tadi kita saya perhatikan apa yang di apa didiskusikan ya, yang di-sharekan di apa disampaikan oleh Bu Susan itu terbagi. Maksud saya begini, misalkan dalam kegiatan tentang perencanaan pembelajarannya itu kalau yang di kami ini jadi dirangkum jadi satu gitu semuanya. Jadi hanya ada 2 untuk yang guru. Hanya di meningkatnya kualitas pembelajaran, kemudian dengan terlaksananya perencanaan pelaksanaan yang melalui KKG, MGMP itu. Nah, sementara yang saya perhatikan dari apa yang Ibu sampaikan itu sangat banyak. Nah, jadi yang sangat banyak itu membuat saya, oh, memang memang mesti seperti ini, ada rincinya. Nah, itu. Nah, kaitannya itu dengan supervisi seperti yang Ibu sudah berikan di hari pertama itu adalah bahwa sebetulnya dalam apa RHK itu ada yang outputnya. Outputnya itu yang hasil supervisi, kan seperti itu ya, Bu, ya. Ya. Ibu jelaskan kemarin itu. Nah, yang terjadi di lapangan adalah antara supervisi yang kita lakukan yang ada hasilnya dengan nilai SKP itu tidak serta-merta terhubung, Ibu. Tidak serta-merta terhubung, ini yang kejadiannya ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa menyampaikan bahwa ini loh hasil supervisi itu memang sangat penting dilakukan dan hasilnya itu adalah acuan untuk pembuatan SKP. Yang jadi persoalan adalah begini, Ibu. Saya udah karena suami tugasnya pindah-pindah, jadi saya udah banyak pindah ke sekolah-sekolah gitu, Ibu ya. Yang selalu saya hampir dapati adalah kalimat seperti ini. Nilai SKP nggak boleh tinggi-tinggi banget, karena bapak atau ibu ini pensiunnya masih sekian lagi, nanti mentok nilainya, kan nggak boleh turun. Nah, seperti itu. Padahal yang namanya penilaian menurut pemikiran saya bisa saja turun, bisa saja pada tahun berjalan atau bulan berjalan pada saat kita dinilai mood kita lagi nggak bagus atau kita lagi sakit atau kita lagi ada kendala apa. Jadi tidak selalu dipaksakan harus nilai kita itu naik. Ini menurut pemikiran saya, Ibu. Jadi apa namanya ya, bahwa kalau misalnya saya pensiun 20 tahun lagi misalnya, ini nilai SKP-mu hanya boleh di level ini, gitu. Atau kalau nanti tinggal 4 tahun lagi, oh udah harus sekian. Jadi antara supervisi dengan nilai SKP yang terjadi di lapangan yang saya alami tidak nyambung, Ibu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga mewakili teman-teman semua, kami 5 orang. Kami ini ada yang pegawai negeri yang sudah tua-tua dan juga ada yang P3K. Jadi kami sama-sama ingin belajar lebih lanjut sama Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat malam untuk panitia dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Vivi, Bu Rahmi. Dipersilahkan untuk Ibu Susan menanggapi pertanyaan dari Bu Rahmi dan juga Ibu Vivi. Baik. Yang pertama terkait Ekin ya, Bu Rahmi ya. Kalau Ekin ini biasanya memang ada pembahasan sendiri, tapi nggak apa-apa, kita coba ulas. Memang untuk pembuatan penyusunan SKP di Ekinerja itu kalau memang atasannya belum menyusun, kita nggak bisa nyusun memang, Bu.
Nah, berarti kita harus apa ya istilahnya colek gitu, colek atasannya. Ya, Bu, cepetan susun SKP karena pertama ini udah akhir tahun nih, udah Desember. Ditambah lagi tahun depan KP itu nilai nilai apa namanya nilai SKP kita itu diambilnya dari e-kinerja mulai tahun depan gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau memang kalau bisa Desember ini sudah semua karena tahun depan itu untuk KP itu udah nggak lagi manual tapi semua diambil dari e-kinerja Bu gitu. Jadi memang kita butuh apa ya? Kadang-kala mungkin atasan lupa atau mungkin belum ada sosialisasi atau bagaimana. Nah, yang penting di sana sudah menggunakan aplikasi e-kinerja. Nah, atasannya dicolek gitu. Disampaikan aja karena mulai tahun depan KP itu sudah 6 periode. Selain itu, nilai SKP-nya itu diambil dari e-kinerja gitu, sudah tidak lagi pakai yang manual gitu. Jadi ini bisa dikatakan ya wajib ya gitu dari e-kinerja ini seperti itu. Nah, jadi nanti dikontak aja Bu atasannya, kemudian di Provinsi Sumsel ya Bu ya. Iya, Ininya Bu. ya. Nah. Mohon maaf, Bu, kalau kami Kemenak belum pakai Ekin gimana, Bu? Kemenak ya? Kemenak kalau nggak Iya. salah sudah pakai deh, Bu. Kami pakai Pusaka, Ibu. Oh, masih pakai itu. Iya. Pakai Ekin, Bu. Makanya makanya tadi saya ketika Ibu menjelaskan, saya carikan. Kami memang bisa masuk pakai MySpark. Memang kan sudah punya MySpark BAKN semua. Saya tadi cek kan, oh ternyata PPK memang ya. bisa. Tapi kami Kemenak itu belum menggunakan Ekin, Bu. Makanya saya tanya. Jadi agak kurang sejalan gitu loh, Bu. Ah, Kami berarti belum belum ini memakai, ya. tetapi BAKN sudah memberikan Ekin itu begitu, Bu. Jadi kan Ya, ya, karena ya. pegawai juga harus balik balik ke BKN, jadi gimana kaminya Ya, gitu. ya. Berarti sepertinya info yang saya dapat, Kemenak itu sudah ini, sudah memang sudah mengadopsi aplikasi. Namun sepertinya kendalanya belum tersosialisasi sampai ke level yang ini ya, Bu ya, ke level madrasah, sekolah, karena seperti Kemenak kan luas banget ya, Bu ya, ada Iya, IAIN, ada UIN, benar ada itu. ini. Nah, mungkin terkendala di situ karena admin aplikasinya saja kan cuma satu orang nih. Nah, satu orang ini mungkin agak kelimpungan juga gitu. Sepertinya sih memang belum tersosialisasi secara merata ya. Namun informasi yang saya dapat Kemenak sudah menggunakan gitu. Iya, Ibu. Tapi, Memang sudah pakai pusaka, Ibu. Tiap hari kami ada laporan kinerja. Tapi lewat pusaka begitu, bukan lewat Nah, itu. Ekin. Iya, Apakah iya. sama, Bu? Maksudnya Ekin sama Oh, iya. pusaka yang kami punyain, berarti itu, Bu. Beda, Bu. Jadi e-kinerja di BKN itu memang khusus ya dikembangkan di BKN, yang mana e-kinerja ini terkoneksi dengan SIASN gitu. Iya. Jadi nah, kalau data yang di pusaka, nah belum tentu, saya belum belum terinformasi ya apakah data yang di pusaka ini terkoneksi dengan SIASN atau tidak. Nah, namun sesuai dengan SE BKN ya, SE BKN yang saya lupa nomor berapa ya, terkait KP ya, kenaikan pangkat itu, bahwa semua data SKP itu nanti dipulnya dari e-kinerja gitu. Jadi sepemahaman saya memang ya dari Ekin inilah gitu. Jadi mungkin perlu ini lagi Bu, perlu dicolek lagi, diingatkan atau dipastikan gitu ke Kemenaknya gitu. Tadi Ini saya sudah pas tadi saya sudah berbincang sama kepala madrasah, Ibu, ternyata kita harus pakai Ekin. Nah, saya buka, ternyata di Ekin itu saya tidak bisa mengisi SKP karena kamar belum atasannya ya. diisi. Terus saya buka atas nama kamar, ternyata nggak bisa buka juga karena yang atasnya juga belum Oh gitu. mengisi. Jadi seperti itu. Jadi sementara Bu Susan menjelaskan kita harus pakai Ekin. Jadi kaminya yang harus mengisi SKP itu sementara ini sudah tanggal berapa Desember gitu, Bu, sudah mau tutup tahun. Iya, betul, Kami betul, betul, khawatir betul. nanti akan terkendala ke ininya kami, Bu, gitu. Jenjangnya kami gitu, seperti itu. Ibu, Iya. maaf satu lagi. Kemarin Ibu bilang JAJF itu ada perspektif ya, Bu. Nah, Enggak, JAJF enggak, Bu. JAJF enggak pakai Kamat, perspektif. yang kamat, Bu, yang kamat. Ya. Yang kamatnya, yang kepala madrasahnya. Oh iya, kalau kepala sekolah iya ada Nah, perspektif. sementara kami itu yang pakai bukan yang kami pakai itu kualitatif, bukan yang kuantitatif. Itu bagaimana, Bu? Sama yang kualitatif juga ada perspektifnya, Bu. Oh, Nanti berarti tinggal kalau ditambah aja. menentukan, iya.
Berarti kami harus menambahkan kolom perspektif karena yang kami itu tidak punya perspektif di situ, Bu. Ya, bisa Bu. Tinggal ditambahin aja di bawahnya kan bentuk kualitatif itu narasi ya Bu. Nanti di Iya, bawahnya tambahin benar. perspektif apa gitu. Oh ya, makasih Bu Susan. Ya. Nah, ini ada tambahan nih di kolom chat ya. Setahu saya, Ya. Ekin sudah ada sosialisasi. Namun banyak kepala sekolah atau madrasah yang belum paham terkait masalah aplikasi Ekin. Nah, ini memang kendala kita semua ya, Bapak Ibu ya, sosialisasi yang memang belum merata. Jadi, Merata. kami juga apa namanya tidak apa ya. Di satu sisi ingin supaya cepat bisa pelayanan kepegawaian ya KP-nya supaya bisa 6 periode, namun memang ternyata ya itu sosialisasinya belum merata gitu. Nanti mungkin saya coba sounding lagi ke teman-teman gitu gimana sih gitu supaya sosialisasinya lebih merata lagi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bu Vivi ya, Bu Siti ya. Ya ini ya Bu, Bu Vivi masih stay di sini. Insya Ya. Allah Bu Vivi Yang kaitan tadi bisa ya mendengar nilai suara kami. Ya. nilai yang katanya nggak boleh naik ya gitu ya. Ini karena masa kerjanya masih lama Ya, begitu. karena memang itu banyak sekali yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi yang teman-teman yang masih baru, P3K yang masih baru, CPNS yang masih baru, jangan tinggi-tinggi lah, kamu kan di sini masih lama, masih panjang masa depanmu. Padahal nggak ada kaitannya. Benar sekali tadi yang disampaikan Bu Vivi, kita itu kan fluktuatif ya. Bukan robot, nggak bisa disetting sama terus ya, 100% terus, 90% terus gitu ya, namanya manusia ya. Kecuali kalau mau mau targetnya sama ya hire aja robot gitu ya. Nah, jadi sebetulnya naik turun kinerja itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Yang penting dia masih ada di rentang aman gitu. Nah, kalau misalkan apalagi sekarang ya Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah tidak ada nilai angka, tapi kita adanya predikat. Nah, kalau ini sudah kita bicara penilaian kinerja, udah beda tahapan. Kita 4 hari ini kan kita baru berbicara penyusunan SKP. Nah, ketika kita berbicara di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penilaian kinerja, itu tahapan yang ketiga ya, kita sudah berbicara predikat kinerja, yang mana predikat kinerja itu adalah sangat baik, baik, kurang, sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, kita bermainnya di predikat, sudah tidak bermain di nilai lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang predikat kita baik, ya usahakan agar baik terus ya, syukur-syukur bisa sangat baik, gitu ya. Apalagi predikat kita sekarang itu menjadi angka kredit kita, ya. Itu menjadi tiket untuk memperoleh angka kredit. Jadi sekarang mah udah nggak ada lagi nilai angka yang namun yang ada adalah predikat. Nah, jadi kita maintenance aja si predikat kita itu jangan sampai ada di bawah baik seperti itu. Mungkin kalau naik turunnya antara baik terus turun ke butuh perbaikan kayaknya terlalu jomplang ya gitu. Jadi lebih mudah ya kita memaintenance predikat daripada memaintenance nilai yang bersifat angka ya gitu. Mungkin demikian dari saya Bu Siti. Karena sudah jam 21.05. Iya, betul. Terima kasih Bu Vivi, Bu Susan yang sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Vivi dan juga Ibu Rahmi pada malam hari ini. Semoga hal itu juga mampu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Nanti apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang paham begitu Bapak Ibu guru bisa mengunjungi di YouTube Guru Mengajar ID atau juga bisa berkunjung ke YouTube-nya Ibu Susan Sugiyarto secara langsung begitu sih Bu. Nanti ada banyak kajian keilmuan yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu guru di sana. Karena ini sudah pukul 21.05, maka saya mohon izin Ibu untuk menutup acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan juga panitia mohon maaf apabila selama mendampingi Bu Susan dalam 4 hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan begitu. Saya Potong juga kayaknya, potong. terdapat kendala di jaringan juga. Mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di lain Kalau potong kesempatan tidak begitu Bu Susan. saya masukkan dulu 100 besar. Oh iya, baik Pak Fuad, dipersilahkan. Baik untuk Bapak Ibu Guru, link Saya masukkan dulu presensinya. beberapa Iya. peserta. Oh iya. Iya, siap. Masih kami tunggu Pak Fuad nanti diinformasikan ketika sudah.
Baik, Bu Susan, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga materi-materi yang diberikan oleh Bu Susan bisa menjadi ladang ibadah, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang jauh-jauh dari seluruh Indonesia hadir untuk menimba ilmu bersama Ibu Susan. Begitu. Ada ini Bu, closing statement atau quotes untuk Bapak Ibu guru yang hadir di malam hari ini mungkin Ya, sebagai penutup. baik. Baik, Bapak Ibu, ini terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu, terutama juga teman-teman yang di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, ya pasti sudah sangat lelah ya dan sudah sangat larut ya. Namun masih sangat semangat ya dan saya sangat menghargai dan juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas antusiasme Bapak Ibu. Pesan saya mungkin kita memang tidak tidak bisa belajar satu kali SKP ini ya, pasti berulang kali gitu ya. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu melihat mengikuti materi ini dari hari pertama sampai sekarang terus masih masih belum terlalu paham, itu nggak apa-apa, wajar ya. Wajar sekali gitu karena kami pun sama ya dalam mempelajari itu nggak bisa sekali ya. Nah jadi nggak apa-apa, kita berproses ya. Oleh karena itu Bapak Ibu juga bisa melihat lagi di YouTube saya, mungkin ya ada beberapa yang bisa diambil gitu, atau ada beberapa yang bisa disesuaikan, ada yang beberapa yang bisa dimodifikasi atau di amati ya, itu juga bisa disesuaikan gitu ya. Dan memang terkait dengan e-kinerja, nah e-kinerja ini memang karena salah satu komitmen dari BKN untuk mempermudah Bapak Ibu ya untuk juga naik pangkat dan lain sebagainya, memang di lapangan ya sepertinya memang banyak yang terkendala yang masih belum menyusun atasannya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti di aplikasi e-kinerjanya unornya udah pas belum gitu ya. Nah misalnya atasannya sudah sama atau belum gitu ya. Nah kalau misalnya atasannya udah sama, data-datanya udah sama, berarti unornya itu udah sinkron. Nah kalau misalnya unornya sudah sinkron ya, Bapak Ibu bisa isi ya, tapi tetap atasannya yang ngisi dulu. Nah kalau misalnya atasannya masih ini juga, di ini aja ditempel ya. Mana Bu akunnya? Ya udah Bu kita isi bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Ya jadi yang paling penting dalam penggunaan aplikasi e-kinerja itu sebetulnya dari unornya, data unornya. Nah, kalau sudah oke, okay, sudah sinkron, berarti Bapak Ibu sudah bisa pakai utak-atik sendiri aja dulu. Sambil mungkin dicek tadi video tutorial saya yang di YouTube itu ada video e-kinerja ya. Nah, itu bisa tuh dari mulai atasan sampai dengan bawahan gitu ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan e-kin. Kemudian kaitan dengan yang tadi, Bu, nggak lengkap. Iya, memang. Karena biasanya pelajaran SKP ini nggak cukup dalam 4 sesi seperti ini, biasanya berhari-hari Bapak Ibu ya. Berhari-hari itu dari pagi sampai sore. Kalau misalnya saya bimtek normal ya, itu dari pagi sampai sore itu 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi pasti ada yang nggak lengkap, ada yang harus saya potong ya supaya alurnya itu nyampe semua dulu gitu ya. Jadi saya mengusahakan semua alurnya nyampe ya. Walaupun misalnya ada part-part yang dipotong, itu tidak mengurangi kelengkapan alurnya. Jadi alurnya dulu disampaikan semua, baru nanti yang kecil-kecilnya bisa dilengkapi lagi. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih ingin versi lengkap, boleh dicek di YouTube saya, itu ada yang versi lengkap ya. Nah, tapi jangan lupa ya, di-subscribe. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita 4 hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ya Bapak Ibu ya dalam hal penyampaian atau mungkin ada Bapak Ibu yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih, selamat belajar, selamat menyusun dan selamat menyongsong weekend dan akhir tahun ya. Makasih, salam sehat, salam bahagia, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, mohon izin yang sudah kami invite dalam forum panelis untuk disetujui dan kami akan melakukan dokumentasi begitu. Apakah sudah siap Pak Fuad untuk dokumentasinya? Belum, ini kita masih invite. Oh, baik, kita tunggu sampai pukul.
Seadanya aja, Mas Mahdum. Seadanya Oh aja ya. iya, ya Pak Mahdum. Baik, kami siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu guru yang sudah open camp. Dipersilahkan untuk mempersiapkan gaya terbaiknya. Jika sudah dalam hitungan 3, 2, 1 akan kami ambil gambarnya. Kami mulai. 3, 2, 1. Oke, baik. Kita coba ambil sekali lagi, Bapak Ibu Guru. 3, 2, 1. Sudah. Bagaimana Pak Madum, Pak Fuad? Sudah cukup? Di 1, 2, 3. Oke. Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Madum, Pak Fuad yang sudah membantu dokumentasi. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu Guru hebat yang sudah hadir. Mohon maaf, kita sudah lebih 12 menit ternyata tidak terasa. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan kelancaran untuk menyelesaikan tugas kinerjanya, SKP-nya diberikan kemudahan. Terima kasih banyak Ibu Susan dan sampai jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Siti, Pak Fuad. Terima kasih umumnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.